بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillah di hari Jumat pertama bulan Syaban ini Allah taala beri kita kesehatan, beri kita kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan menggunakan yang untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syukuri, maka Allah akan tambah kesehatan tersebut dan Allah akan tambah kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum Jika kalian bersyukur, tentu pasti aku akan memberikan tambahan. Ikhwani rahimakumullah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka mulai hari ini insyaallah saya akan mengajak Anda semua untuk membaca kitab Malaa'inul Ra'at. Ya, apa yang tidak dilihat oleh mata, yaitu kenikmatan-kenikmatan surga. Di surga sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad SAW, Malaa'inul Ra'at disediakan hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata wala udhunun samiat belum pernah didengar oleh telinga wala khatra ala qalbi bashar dan belum pernah terlintas dalam pikiran benak jiwa hati manusia Oka kamaqala sallallahu alaihi wa wasallam buku yang saya pegang ini adalah karya profesor dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah seorang ulama besar yang muridnya tersebar luas ke seluruh penjuru dunia dan di negara kita tercinta Indonesia Murid beliau sangat banyak. Buku ini menjelaskan tentang surga, walaupun ringkas tipis, tetapi bisa membuat kita mendapatkan gambaran yang sangat detail dan gambaran yang sangat memuaskan tentang surga itu sendiri. Karena kalau kita gak kenal surga, nanti kita gak kangen sama surga. Kalau kita gak kenal surga, maka kita gak pengen betul-betul masuk surga. Tapi kalau kenal, kalau tahu kita akan rindu, kita akan sayang, kita akan pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kita semua dapatkan keberkahan dari Said Muhammad bin Al-Maliki rahimahullah dengan mengambil barokah dari karya beliau yang akan kita baca bersama-sama ini. Bismillahirrahmanirrahim, mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Fa risalah mukhtasarah anil jannah wa fiha. Kata beliau setelah basmalah dan sholawat, amma ba'du, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah buku kecil risalah seperti surat, artikel yang sangat ringkas yang menjelaskan tentang surga dan beberapa keterangan dari Al-Quran maupun hadith yang menjelaskan tentang surga. Ayatamatna e fiha alal ahadith alati awratnaha mahdufat asanid wa darajat hadis yang kami sampaikan dalam buku ini sengaja sanatnya ya atau rangkaian perawinya itu sengaja dihilangkan agar bisa di, mudah dipahami oleh kita semua ya dilakukan ini untuk kita orang awam sehingga tidak bertele-tele tidak panjang lebar langsung ke pokok hadisnya iktifaan bi usuliha ka kita bi Syekh Ibnu Al-Qayyim Hadil Arwah wa kita Al-Mala Hadil al Anam wa kitabil mundiri at-targhib wa tarhib wa ghair dhalika min kutub sunnah nasallahu ta'ala an yanfa'a biha wa an yaj'alaha khalisatan wajhi al-karim amin kata beliau ini isi-isi hadis yang ada dalam kitab ini diambilkan dari buku-buku yang sudah dikenal oleh masyarakat di antaranya hadil arwah karya Ibnu Qayyim kemudian kitab uh, Hadil Anam karya Syekh Mala, kemudian kitab Atarhib targhib wa Tarhib karya Syekh Al-Mundiri. Dan kitab-kitab lain dari kitab-kitab hadis yang sangat dikenal oleh dunia Islam. Nas beliau berdoa semoga Allah Ta'ala menjadikan buku ini bermanfaat dan menjadikannya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pemurah. Amin. Pelajaran bisa kita petik adalah bahwasanya ulama itu niat nomor satu adalah memberikan manfaat. Memberikan manfaat. Nah, ini kaidah yang paling penting harus kita garis bawahi memberikan manfaat. Dalam rangka memberikan manfaat, kadang ulama itu menyembunyikan kehebatannya, menyembunyikan kelebihannya, menyembunyikan ilmunya. Contoh Sayyid Muhammad bin al Maliki, rahimullah beliau adalah pakar hadis. Kalau untuk satu hadis beliau menjelaskan sanatnya dari siapa beliau dapat sampai ke Rasulullah SAW, beliau mampu. Tapi hal tersebut nanti tidak memberikan manfaat secara mudah kepada masyarakat umum, orang-orang seperti kita. Itu hanya bermanfaat untuk ahli hadis. Maka untuk memberikan manfaat yang luas sanatnya itu dipotong ya langsung ke inti hadisnya. Biar apa? Biar orang mudah mencernanya langsung terima. Atau kalau bahasa kita terima jadi ya terima jadi tujuannya memberikan manfaat. Ini harus kita contoh. Kalau kita memberikan manfaat pada orang lain ya kita harus berpikir agar orang itu tidak repot, orang itu tidak susah. Yang penting manfaat. Yang penting bisa menghasilkan suatu yang manfaat untuk dia dan untuk umat manusia secara umum. Ikhwani rahimakumullah, kita akan langsung membaca materi demi materi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang abwabul jannah, pintu-pintu surga. Orang mau masuk rumah itu pintunya dulu. Ya, pintunya seperti apa? Maka kita akan belajar bersama almarhum rahimahullah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Saya akan mulai membacakan tentang abwabul jannah, pintu-pintu ya, surga orang kalau mau masuk suatu bangunan lewat pintunya. Kalau kita udah kenal pintunya, maka kita bisa masuk. Kalau nggak kenal pintunya, nggak bisa masuk. Karena bab pertama ini sangat penting ya. Sangat penting tentang dari mana kita masuk surga. Tentunya lewat pintunya. Nah, karena mata saya udah mata tua, jadi ya pakai kacamata dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الجنة قال الله تعالى وسيك الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقال تعالى جنات عدن متفتحة مفتحة لهم الأبواب جنات وقال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان ان ابواب الجنه ثمانيه ولكل اهل عمل باب من ابواب الجنه يدعون منه بذلك العمل فللصائمين باب خاص يسمى باب الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل معهم غيرهم ويقال اين الصائمون؟ فيدخلون منه فاذا دخل اخرهم اغلق فلم يدخل منه احد Akhwani rahimakumullah Said Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah mengatakan Allah taala dalam surat Az-Zumar ayat 73 telah mewahyukan wasiqal ladzina taqarabuhum ilal jannah ini tentang masalah pintu-pintu surga maka beliau mengambil dulu dalil dari Al-Qur'an dan orang-orang yang bertakwa siqa siqa itu artinya dihantarkan ya dihantarkan ilal jannah menuju surga zumara berkelompok-kelompok jadi nanti Insyaallah kita masuk surga itu berkelompok-kelompok. Ya ada yang ikut kelompok A, ikut kelompok B sesuai dengan gurunya masing-masing, kemudian nabinya masing-masing-masing. Insyaallah kita akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa Wasallam. taqaw hatta idha ja sampai kemudian di depan pintunya, ya dihantarkan ke surga oleh malaikat. Ini bedanya orang yang bertakwa semua orang yang bertakwa yang tidak bertakwa orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu dihantarkan oleh malaikat ya, dibawa oleh malaikat dihantarkan sampai ke depan pintu surga. Tapi kalau orang yang enggak beriman bukan dihantarkan, diseret menuju neraka. Menuju nerakanya di, diseret bukan dihantarkan. Kalimat siko berarti nanti orang-orang masuk surga itu dihantarkan oleh malaikat dengan gegap gempita, dengan sukacita ya. Seperti kalau ada orang mau mengantarkan pengantin tuh ya. Itu yang mengantarkannya dengan senang hati ya. Mengantarkan dengan senang hati, kadang dengan iringan rebana dan lain sebagainya. Menunjukkan inilah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Diantarkan sampai hatta idza jauha. Hingga setelah mereka sampai di depan pintu surga. wa futihat abu abuha. Dan kemudian pintu-pintunya dibuka. wa muhazzana tuha. Dan penjaganya berkata, salamun alaikum. Ya. Salamun, keselamatan untuk kalian semua tum ya, sungguh berbahagia kalian fadkhuluha khalidin masuklah ke dalam surga dan tinggallah kekal selama-lamanya di sana ini dalil yang pertama yang menjelaskan bahwasanya surga itu punya banyak pintu ya surga punya banyak pintu nanti kita akan masuk surga berkelompok-kelompok ya kemudian rombongan berbondong-bondong itu ya masuk surganya seperti itu nah lanjutannya surat az-zumar ayat 73 ada 74 di 74 nanti kita mengatakan alhamdulillah itu. Waqalu dan mereka berkata alhamdulillah. Makanya kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh penghuni surga. Waqala ta'ala dan Allah ta'ala mewahyukan jannati adnim mufattahatan lahumul abwab. Dan nanti mereka akan tinggal di surga aden. Ya surga, surga aden mufattahatan lahumul abwab. Yang pintu-pintunya akan terbuka untuk mereka semua. Lagi-lagi ini dalil bahwasanya surga itu banyak banyak perintu. Itu surat surat ayat 50 ya. Dalam surat surat ayat 50 Allah menyatakan surga Aden yang pintu-pintunya terbuka untuk mereka semua. Ini menunjukkan kalau surga punya banyak pintu. Dalam hadis yang sahih yang diwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya pintu surga itu ada delapan. Jadi kalau dikatakan surga itu punya banyak pintu, berapa pintunya? Misalnya kita punya rumah, pintunya ada lima. Itu menunjukkan kalau rumah itu besar ya. Aksesnya banyak, akses masuknya banyak. Nah surga ini punya delapan pintu, menunjukkan surga itu besar dan akses masuknya banyak. Artinya sebetulnya masuk surga itu mudah, oh, pintunya banyak kok. Jadi masuk surga itu sebetulnya mudah, ya karena pintunya sangat sangat banyak. Delapan pintu surga, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bukhari maupun Muslim. Walikuli ahli amal, setiap orang yang ahli beramal, atau seorang yang memang suka beramal soleh, punya pintu tersendiri. Dari delapan pintu itu, masing-masing punya pintu sendiri sesuai amal solehnya. Yuda'au namin amal. Sesuai amal yang biasa dilakukan selama hidup di dunia. Faliswa imin bab orang yang ahli puasa, yang suka puasa uh, tiga hari dalam sebulan. Ya ayamul bid, yang suka puasa senin, yang suka puasa kamis, atau bahkan suka puasa senin kamis yang suka puasa Dawud ya ahli puasa puasa sunnah nih kalau wajib nggak usah dibahas karena wajib setiap orang itu memang harus puasa tapi dikatakan di sini orang yang ahli puasa artinya selain yang wajib yang suka puasa sunnah nih ya punya pintu tersendiri karena setiap uh, orang punya amal sendiri-sendiri ada orang yang ahli puasa ya belum tentu dia bisa uh, ahli sedekah dia bisa sedekah tapi mungkin nggak ahli Mungkin orang ahli puasa tapi enggak ahli tahajud. Ya, ahli puasa tapi mungkin enggak ahli baca Al-Qur'an. Al Ini mudah buat dia untuk berpuasa. Orang yang ahli puasa sunnah, dia punya pintu sendiri namanya Babur Rayyan. Pintunya namanya ar -Royyan. Nanti dia akan masuk ke dalam surga tersebut dan tidak ada orang lain yang boleh ikut bersama-bersamanya. Jadi bisa kita bayangkan nanti berbondong-bondong orang masuk surga berkelompok-kelompok akan dipanggil orang sesuai pintunya yang ahli puasa masuk lewat pintu puasa sehingga punya pintu khusus, punya jalur khusus. Ya, tidak bersama orang-orang yang lain. Dia jalan sendiri ke pintu itu, yang lain nggak boleh, nggak boleh ikut. Ini keistimewaan sehingga masuk surganya lebih cepat, masuk surganya lebih mudah karena aksesnya hanya untuk dia yang ahli puasa. Nanti akan dipanggil, ayana suwa imun, mana orang-orang yang ahli puasa ini? Faidhulunaminuh, maka mereka akan masuk dari pintu tersebut. Jadi pintunya manggil ya. Mana yang ahli? Ahli puasa. Faidada kalau akhiruhum kalau sudah yang paling akhir dari kelompok ahli puasa itu masuk surga lewat pintu arroyan maka pintunya ditutup tidak ada yang bisa masuk lewat pintu itu ya kecuali mangi ahli ahli puasa. Wahuna kababun yukalulahu al duha ada pintu namanya alduha. Nah, ini buat yang memang ahli makan, nggak ahli puasa, ambil pintu al-duha, bab duha karena bab duha ini puasa nggak puasa bisa ambil nih ya, yaitu faidahkan uh, al fa kiamah orang yang ahli sholat duha entah dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, delapan rakaat, yang penting sholat duha. Faidahkan al kiamah nanti di hari kiamat nada munadin akan ada yang berseru manggil. Aina al-ladina kanu yudimuna ala al duha. Mana dulu yang di dunia itu istiqomah tekun melakukan sholat duha. Hadza babukum fadkhuluhu bi Ini pintu kalian, silakan masuk dengan rahmatnya Allah taala. Bukan karena kalian ahli sholat duha sebetulnya, tapi karena rahmatnya Allah. Kalian bisa sholat duha juga rahmatnya Allah. Kalian diterima sholat duhanya juga rahmatnya Allah. Tapi karena kalian mau sholat duha secara istiqomah, maka sekarang dipanggil sama Allah Ta'ala. Masuklah surga lewat pintu duha ini. Wahunaka babun khas La yadkhulu minhu illa man at'ama hatta yusbi'ahu. Ada pintu juga yang khusus ya, tidak boleh masuk lewat pintu itu kecuali seorang yang dia suka memberikan makan kepada mukmin sampai kenyang. Ini hobinya bagi-bagi makanan ya, buat orang makan senang. Pagi-pagi cari siapa yang bisa diajak sarapan ya. Lihat mukmin yang ahli ibadah mungkin nggak punya uang untuk makan atau mungkin kurang makannya sama dia dipuaskan. Orang-orang fakir yang memang susah untuk beli makanan sama dia diberi makan sampai kenyang. Bukan cuma dikasih beras ya. Beras dan segala perlengkapannya, minyak gorengnya, peralatannya, bumbunya lengkap yang jelas sampai dia makan dan kenyang. Yusbiahu, bukan sekedar makan tapi makan sampai kenyang. Orang-orang yang seperti ini nanti punya pintu ter tersendiri. Wa hunaka babun lisalah. Faman kana min ahli salah Doa ya min babi solah. min ahli jihad. Ya min babil jihad. Wa kana min sodakoh, ya min babil sodakoh. Waman anfakoh min fi ya min babil nah, ini setiap orang akan dipanggil sesuai amalnya. Orang yang ahli salat akan dipanggil dari pintu salat, orang yang ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad, orang yang ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang dia itu uh, memberikan nafkah kepada pasangan hidupnya uh, dari hartanya dan Allah taala, maka dia akan diberi Uh, dipanggil nanti lewat pintu nafakah Naam. Subhanahu wa taala al-badilin fi wa anwa'il khair. Allah taala uh, nanti akan memberikan karunianya secara khusus. Jadi ada orang-orang yang secara khusus sama Allah taala diberi kemurahan nya Allah, Fadlullah. Ya kemurahannya Allah Subhanahu wa taala karena memang dia benar-benar mendermakan dirinya hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam kebaikan. Jadi bukan cuma ahli puasa, dia puasa dijalankan, salat dijalankan, ya duha dijalankan, sedekah dijalankan, nafkah dijalankan, fayud amin jamiil abwab. Maka orang yang seperti ini nanti akan dipanggil dari ke pintu itu. Dia akan dipanggil dari delapan pintu tersebut. Tapi nggak mungkin dia masuk lewat delapan pintu. Kalau pintunya itu secara berjajar, nggak mungkin dia masuk ke delapan pintu tersebut. Dia pasti akan pilih salah satu. Makanya Said Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan, Wadhalika ke Abi Bakar, termasuk orang yang nanti masuk surga dengan ditawari lewat delapan pintu, ditawarkan delapan pintu kepadanya, silahkan masuk, yaitu Sayyidina Abu Bakar as siddiq radhiyallahu anhu. qala li Rasulullah s.a.w. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah suatu ketika bertanya pada Nabi Muhammad SAW, hal yura ahadun minha kulliha. Apakah nanti ada orang yang dipanggil dari delapan pintu tersebut? Wahai Nabi Muhammad SAW. sallallahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab. Naam wa arju antaku minhum. Ya ada. Dan aku berharap engkau termasuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari delapan pintu tersebut. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, sahabat teman kita, dan semua orang yang berbuat baik kepada kita akan dipanggil dari delapan pintu tersebut. Amin. Allahumma. Amin. Wa makna amin ha kulliha. Dan arti dipanggil dari delapan pintu tersebut. yunada min abu'ab. Dia akan dipanggil dari ke delapan pintu. Ya, delapan pintu tadi akan manggil. Wahwa du'a wa ikram. Tapi panggilan di sini maksudnya adalah panggilan untuk memuliakan. Jadi seperti kalau kita ada delapan, delapan orang yang nyambut, semuanya mengatakan sini, sini, sini. Itu untuk memuliakan. Ya bukan dia akan masuk lewat delapan pintu, dia nanti akan pilih salah satu, tapi semua pintu manggil, ayo, ayo, berebut ya. Semuanya berebut, pengen dimasukin oleh dia. Semoga kita termasuk salah satu di antaranya, amin. minal bab Nanti dia kemudian akan masuk lewat pintu yang amal, amalnya lebih dominan. Kalau dia ahli puasa, ahli sedekah, ahli zikir, ahli jihad, ya ahli duha. Nanti dilihat amalnya yang paling dominan apa. Kalau amalnya paling dominan itu suka puasa, ya nanti dia akan masuk lewat pintu puasa. Wahadil abab Tuh, nah, pintu-pintu ini tuftah dah li arba bil amal fid dunia ya. Pintu-pintu ini kadang e, terbuka, delapan pintu tersebut untuk orang yang di dunia punya satu amalan khusus. Jadi, ada satu amalan khusus yang bisa membuka delapan pintu tersebut. Satu amalan khusus yang bisa membuka delapan pintu ter tersebut. Ini ada orang-orang e, yang dibukakan delapan pintu di dunia ini punya amalan istimewa. Siapakah itu? Faman tawadhu'a wa asbaghal wudhu' Thumma Siapa yang berwudhu, kemudian wudhu dengan sempurna Wudhu dengan sempurna itu artinya ya sunnah sunahnya dijalankan Setelah itu dia membaca doa selepas wudhu Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa anna muhammad dan abduhu rasuluh Illa futihat lahu abwabul jannah Athamaniyah Yadkhulu min Kalau dia habis wudhu dengan sempurna, menjalankan sunnah sunahnya kemudian membaca doa setelah wudhu, sebagaimana udah saya bacakan tadi, maka ke delapan pintu surga sabda Nabi Muhammad SAW terbuka untuknya. Silahkan dia masuk lewat pintu yang dia sukai. Wafi riwayah, dalam riwayat yang lain, doa setelah wuduknya berbunyi, Ashadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalah, wa anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahu wa ibnu ammatih, wa kalimatuhu alqaha ila maryam, wa ruhun minhu wa anna aljannata haq wa annar haq. Ini doa setelah wuduk yang lain. Siapa yang baca salah satu doa setelah wuduk tersebut, dengan sebelumnya wudhu dengan sempurna, maka ke delapan pintu surga terbuka untuknya. Karena itu, ikhwani eh hendaknya kita mengamalkan ini ya. Kalau habis wudhu, jangan lupa tinggalkan doa setelah wudhu. Dan usahakan wudhunya disempurnakan. Artinya sunah-sunahnya di, dijalankan. man mata walad Atau ada orang yang punya anak, laki-laki tiga, atau laki dan perempuan atau perempuan semua intinya punya anak tiga ya punya anak tiga kemudian anaknya meninggal sebelum usia balik anaknya meninggal sebelum usia balik ketiga tiganya min jannah maka anak-anaknya nanti akan menyambut dia dari pintu surga yang delapan min ayihasha. kemudian anak-anaknya akan ngajak ya orang tuanya tadi yang sabar yang ridho atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga lewat ke delapan pintu tadi milih mana yang orang tuanya sukai. Ibu, ayah mau lewat mana gitu. Makanya walaupun menyedihkan, walaupun berat, siapapun yang punya anak kemudian meninggal, punya anak kemudian meninggal, punya anak kemudian meninggal, dia sesungguhnya punya amalan yaitu sabar, ridho yang akan menghantarkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan masuk lewat delapan pintu surga tersebut. Kemudian wal mar'ah idza salat khamsaha. Nah ini buat wanita ya, khusus. Ini wanita punya amalan khusus nih yang pria nggak punya nih. Apakah itu? walmar mar'aidha sholat khamsaha. Wanita ini kalau sholat lima waktu. Wa syahroha. Kemudian puasa Ramadan. Wa hafidhat Menjaga kehormatan dirinya. Ya. Wa ato'at Dan taat pada suaminya. Ya ini perlu digarisbawahi ya. Wa ato'at Dan taat pada suaminya. Kadang itu sholat lima waktu bisa. Puasa bisa. Menjaga kehormatan diri bisa. Urusan taat lewat. Ya urusan taat lewat wa ta'at dan taat pada suaminya nanti ke delapan pintu surga itu akan memanggil dia ayi ya masuklah surga kamu wahai wanita lewat pintu surga manapun yang kamu sukai terserah delapan pintu surga ada dibuka buat dia silakan masuk surga lewat pintu manapun ya syaratnya yang terakhir tadi wa ta'at ya dan taat pada suaminya waman ibnatan dan barang siapa yang punya dua anak perempuan Ini khusus ya Karena anak perempuan ini beda dengan anak laki-laki Kalau anak laki-laki dia keluar Cari nafkah untuk keluarganya Anak laki-laki punya kekuatan untuk keluar kemana-mana Dan bebas Kalau anak perempuan itu terbatas Anak perempuan itu ada aturan yang membatasi Makanya sabda Nabi SAW Siapa yang punya dua anak perempuan Atau punya dua saudari ya saudari perempuan ya punya dua saudara perempuan aw atau punya dua bibi perempuan dari ayah aw atau punya dua bibi perempuan dari ibu wa kemudian dia membiayai kehidupan mereka semuanya mencarikan nafkah untuk mereka ya mengurusi mereka menyayangi mereka memberi makan mereka pokoknya melayani mereka semua dengan hartanya dengan dengan kebutuhan sehari-harinya apa sabda Nabi SAW? Delapan pintu surga terbuka untuknya. Silahkan masuk lewat pintu manapun. Maka ini ayah-ayah yang punya anak perempuan dua, kalau keluar cari nafkah, niatkan itu untuk mengutamakan memberikan nafkah kepada anak perempuan. Makannya, pakaiannya perhatikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan delapan pintu surga kepadamu yang punya bibik dua perempuan, baik dari ayah maupun dari ibu. Manfaatkan itu. Jangan dibiarkan bibiknya. Beri nafkah. Ya, beri uh, sebagian hartamu sehingga tidak kekurangan sampai berkecukupan. Ya kalau nggak punya tempat tinggal, kalau nggak bisa belikan rumah kontrakan, kalau bisa belikan rumah luar biasa. Paman saya, Alhamdulillah, Al Habib Ali bin Ali Al Habsyi semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, sangat memperhatikan saudari saudarinya sehingga saudari saudarinya ini semua dibelikan rumah ya, bukan cuma uh, apa namanya disewakan, dibelikan rumah, Dib dibelikan tanah, dibangunkan, kemudian diserahkan kepada saudari-saudarinya bahkan saudaranya. Nah, orang yang seperti ini mendapatkan panggilan dari delapan pintu surga kelak. Silakan masuk lewat pintu surga manapun. Waqat akhraja muslim an Udbah bin Ghazwan qal, "Dzikir lana anama bainal masra'ain." Dzikir lana anama bainal masra'ain min masar il jannah masar arba'in sanah. Wa latiana 'alaiha yawm wa huwa qadid min az-ziham." Dikatakan dalam sahih Muslim dari Udbah bin Ghazwan bahwasanya pernah disebutkan kepada para sahabat radhiyallahu taala ajma'in bahwasanya pintu surga itu antara pintu yang satu ke pintu yang lain kalau kita bilang dempelnya itu ya pinggiran pintunya yang satu ke pinggiran pintu yang lain itu perjalanan 40 tahun jadi kalau mau jalan dari pintu surga yang satu ke, ke pinggiran pintu surga yang satu ke pinggiran pintu surga yang lain dempelnya itu ya bingkainya pintu surga itu dari yang Kanan ke kiri, kita kalau jalan dari ujung ke ujung ini, butuh waktu 40 tahun. Nah, nanti akan tiba satu hari, ya, akan tiba satu hari, orang yang masuk surga itu berdesak-desakan. walaupun pintunya satu aja selebar itu, yang masuk itu berdesak-desakan. Di sini ada kabar gembira, berarti, satu pintunya sangat besar, dan yang masuk surga itu banyak. Makanya sampai yang masuk surga itu berdesak-desakan, ya. InsyaAllah seluruh umat Nabi Muhammad SAW masuk surga, tanpa hisab. Amin, Allahumma. Amin. Wa riwayatin alaihi dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, nafsu Muhammadin Sampai Nabi SAW bersumpah ya, Rasulullah bersumpah padahal Nabi ini kalau bicara pasti benar. Tapi kenapa bersumpah? Menunjukkan ini uh, sangat ya dan Rasulullah akan nunjukkan mukjizatnya sampai bersumpah demi Nabi Muhammad SAW yang jiwanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Inna ma baina misra'ain min il jannah lakama baina Makkah wahajar, okama baina Makkah Antara uh, pinggiran pintu surga yang satu sampai pinggiran pintu surga yang lain, itu kata Nabi SAW, seperti jarak dari kota Mekah menuju kota Hajar. Ya, Mekah ke Hajar, Hajar itu sekitar uh, Qatar sana. Ya, Mekah ke Hajar, atau seperti Mekah ke Busro, Busro itu di Syria. Ya, dari Mekah ke Syria. Ini menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Saat itu belum ada GPS, belum ada uh, mengukur jarak dengan satelit ya. Belum ada pengukuran jarak dengan satelit. Belum ada Google Earth, Ad, belum ada. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah sampai Me'raj. Ketemu Allah Subhanahu wa taala, nembus tujuh lapis langit, Gak butuh Google Earth ya. Nabi cuma berkata, jaraknya antara ujung ke ujung pintu surga itu seperti jarak dari Mekah ke Hajar dan dari Mekah ke Busroh. Ini kalau sampai jaraknya nggak sama, berarti salah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita nggak mungkin salah. Ya, nggak mungkin salah. Ternyata dihitung jaraknya sama, ikhwanirrahimu'l-gumullah. Nggak pakai GPS, ya. Pakai mujizat Nabi Muhammad SAW. Dengan duduk saja belum mengatakan, nih jaraknya seperti Mekah ke Hajar, dan Mekah ke Busro. Dihitung itu Mekah ke Hajar, dan Mekah ke Busro, jaraknya sama persis. Kurang lebih 1.273 atau 1.272 kilometer. Sehingga, kalau bisa kita bayangkan pintu surga ini satu pintu uh, lebarnya ini ya, lebarnya sama dengan uh, atau kurang lebih mirip dengan panjangnya Pulau Jawa. Pulau Jawa itu 1316 kalau saya enggak salah. 1316 km. Nah, ini pintu surga 1273 atau 1272 km besarnya seperti itu satu pintu surga, Delapan-delapan yang terbuka, nanti kita akan berdesak-desakan masuk ke dalamnya. Allahumma shalli wasallim insya Insyaallah kita masuk surga dengan mudah. Amin Allahumma amin. Yaqulul Hasan. Syaikh Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, hiya abwab yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Tatakallam wa tukallim. Wa tafhama yukalulaha. in fatihi in ghaliki. Dikatakan oleh Syaikh Hasan Al-Basri rahimahullah Delapan pintu surga itu bagian dalamnya bisa dilihat dari luar, bagian luarnya bisa dilihat dari dalam. Artinya pintunya tembus pandang ya. Ya pintunya tembus pandang. Tata kalam waktu kalim. Pintu surga ini bisa berbicara satu dengan yang lain waktu kalim dan bisa ngajak bicara yang yang lain. Wataf wataf hama yukolah dan pintu surga ini bisa memahami apa yang disampaikan kepadanya. Ya terbukalah tertutuplah dia bisa paham. Ya, seperti kalau kita ngomong sama pintu ya open gitu ya, pintunya terbuka. Close, pintunya tertutup. Dan pintunya bisa ngajak bicara. Ini teknologi jannah, teknologi surga. Tentunya nggak sama dengan yang ada sekarang ini. Karena di surga itu malain ru'at, malain ru'at, wala, sami'at, wala, udrun sami wala ala qalbi basyar. Tidak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, nggak terintas dalam jiwa manu, manusia. Ikhwani rahimakumullah ini sedikit satu bab, insyaAllah kita akan lanjutkan ya, dari kitab malainul ru'at. Insya Allah kita akan lanjutkan uh, bab demi bab sampai hatam, insya Allah, biar kita kangen sama surga. Hulasohnya ya ringkasannya, bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa akan dibawa ke sana, diantarkan oleh malaikat berombong-rombongan, ya berkelompok-kelompok. Kemudian uh, pintunya ada delapan, dan delapan pintu itu satu pintunya hampir seperti Pulau Jawa ya panjangnya hampir seperti pulau Pulau Jawa kalau kita naik pesawat ini Pulau Jawa Solo Jakarta itu kurang lebih satu jam ya kemudian kalau Jakarta sampai Surabaya kurang lebih juga satu jam setengah ya mungkin kalau dari ujung ke ujung sekitar dua jam kita naik naik pesawat nah, bayangkan yang sepanjang itu lebarnya pintu nanti kita akan masuk insya Allah ke dalamnya berdesak-desakan nah mudah-mudahan kita masuk yang nggak pakai desak-desakan karena ada yang VVIP yaitu yang bidunil hisab tanpa hisab Masuk surga bersama Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu nanti masuknya longgar, masuknya enak. Insya Allah kita masuk yang bagian ini ya, masuk surga tanpa perhitungan amal sehingga nggak pakai ngantri langsung mah masuk dan masuk lewat panggilan delapan pintu surga. Amin, Allahumma amin. Ajak saudara kita, teman kita untuk nonton tayangan ini agar lebih mengenal surga. saya mungkin belum bisa menyampaikan isi kitab ini dengan baik, tapi ini yang bisa saya pahami. Ya walaupun sedikit insyaallah barokah mudah-mudahan nanti ada yang lain yang menjelaskan kitab ini yang lebih luas ilmunya. Ya bisa memberikan gambaran yang lebih bagus dan lebih manfaat. Minimal inilah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan manfaat. Ya mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.